teman-teman, cara ganti filter oli mesin ya di mobil Honda HR-V atau Honda yang lain juga mirip-mirip. Ini filter olinya ada di sebelah kanan mesin ya teman-teman. Pakai alat ya, bisa pakai kunci filter oli, bisa pakai tang filter oli ya teman-teman. Tinggal dorong aja atau diputar berlawanan dengan arah jarum jam ya. Anti clockwise, putar aja teman-teman. Agak pakai tenaga emang. Putar ya teman-teman, gini ya. Kalau udah kendor ya tinggal putar pakai tangan kalau kuat. Putar ya pakai tangan, jangan lupa olinya ditadain ya pakai wadah ya. Tadi sekalian wah ini telat ganti olinya teman-teman. Miliknya ini telat, kilometernya udah lewat. Saya sarankan teman-teman untuk oli mesin ya, jangan disepelein ya, karena kalau teledor untuk urusan oli mesin nanti bisa turun mesin, biayanya malah besar ya nanti kalau sampai terjadi turun mesin. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu caranya. Tunggu sampai atus ya, tetesannya itu bisa kering.